Pemerintah Provinsi Maluku bersama Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan kegiatan koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi di wilayah Maluku pada Jumat 30 September 2022 yang berpusat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku. Hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Koordinator dan Supervisi Wilayah 5 KPK, Budi Walulia beserta rombongan, Wakil Komisi Aparatur Sipil Negara Tasdi Kinanto, Kepala Kantor Regional 4 Badan Kepegawaian Negara Makassar, Agus Supiadi, Asisten 3 Setda Maluku Habibah Saimima, Perwakilan Inspektur Kementerian Dalam Negeri, Perwakilan Deputi Bidang Pembinaan Aparatur Kementerian PAN-RB, Pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Wilayah Maluku, beserta unsur terkait lainnya. Dalam sambutan Gubernur Maluku Murad Ismail yang dibacakan oleh Asisten 3 Setda Maluku Habibah Saimima, ia mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada KPK yang menginisiasi dan menyelenggarakan rapat koordinasi. Ini sebagai bentuk perhatian KPK dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance di Provinsi Maluku. Karena langkah kebijakan ini sejalan dengan visi-misi pemerintah Provinsi Maluku, khususnya dalam mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih, dan melayani. Selama pemerintah Provinsi Maluku, saya memberikan apresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan rapat koordinasi manajemen kepegawaian wilayah Maluku pada hari ini. Sebagai bentuk perhatian yang sangat besar, KPK dalam mendukung terwujudnya tata kelola penyelenggara pemerintahan yang baik atau good governance di Provinsi Maluku. Untuk itu, kita harus berani melangkah untuk membuat perluasan serta berbenah untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama yang tersebut. Mari kita manfaatkan rapat koordinasi di pegawai ini sebagai forum diskusi berbagai pengetahuan dan pengalaman serta memecahkan berbagai permasalahan pelaksanaan manajemen PSN di Provinsi Maluku. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada KPK, para narasumber, dan KPK, Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, pejabat dari Kementerian Negara, serta Kemudian kita akan mengatakan kepada pelajar dan para pemerintah dan para pemerintah yang sangat padat masih berkenan untuk meluangkan waktu memberikan perhatian dan dukungan yang dalam meningkatkan kualitas manajemen SMB di Provinsi Maluku.